Kadang macam kita sebagai kaum lelaki, macam perempuan ni suka aku ke tak? Ke dia ni hanya sebab baik je? So macam satu pertanyaan berlegar-legar di pemikiran kita pada kaum lelaki. Macam mana, apa tanda-tanda perempuan ni dia dah membuka hati dia kepada lelaki? Ini membuka hati ni dalam konteks bukan hanya dalam relationship. Kadang macam dalam hubungan kerja atau dalam persahabatan. Yang pertama, adanya two-way communication atau hubungan dua hala. Dia tak adalah macam contoh kalau kita tanya perempuan itu, awak buat apa? Dan perempuan itu akan kata, tak ada apa. Stop sampai situ. So, itu namanya perbualan satu hala. So, yang kalau perbualan dua hala ni macam kalau kita tanya buat apa, dia cakap buat ini. Lepas tu dia tanya balik kita, awak pula buat apa? Dan kita jawab, so nampaklah ada perbualan dua hala ni. Yang kedua, menumbuhkan perhatian semasa berbual. Kadang kita sebagai lelaki borak dengan kawan-kawan lelaki juga, dia tak fokus. Macam kita borak dengan dia, lepas tu kejap dia tengok jam, dia tengok phone, dia pandang sekeliling, apa. Macam seolah-olah kita tidak menarik di hadapan dia. Benda-benda di sekeliling itu lebih menarik dia. So, kalau perempuan, dia dah mula membuka hatinya kepada kita kaum lelaki, dia akan fokus kepada kita dan dia tak akan pandang itu semua kecuali jika telah macam dah lama sangat kita duduk dengan dia, dah lama berborak, baru dia akan tengok jam sesekali dan berkemungkinan mungkin tak sedar masa dia tengok jam tu rupanya dah habis masa setengah jam, satu jam. Bagaimana kalau macam borak melalui WhatsApp ke atau DM, Facebook, IG? So, kadang macam kita tak tahu apa reaction si perempuan itu. Nah, perempuan kalau dia dah mula membuka hatinya kepada lelaki, dia akan cuba juga membuka topik kepada lelaki tersebut. Kadang topik simple-simple je. So, di situ dia memancing kita kaum lelaki untuk respon. Nak jawab apa? Adakah dia jawab, oh ya ke, samalah. Itu pertanda perempuan dia nak berborak panjang dengan kita. Okay, ingat, perempuan mesti suka dengan lelaki yang care dengan dia. Yang ni saya kena tanya dekat Suha dulu sebab dia perempuan. Kadang macam perempuan ni dia buka topik untuk perbualan ni sama ada yang face to face atau dia melalui social media, dia membuka mengenai kepribadian dia. Kepribadian ni macam dia dah mula bercerita keluarga dia, bagaimana kisah, macam study dia dahulu, lepas tu kawan-kawan dia macam mana. So kita kena tanya baliklah dengan dia. Yang kedua, dia nak tahu ada tak persamaan di antara si perempuan dengan si lelaki tersebut. Mungkin kalau kita kata saya study engineering dan perempuan tu kata, oh, abang saya engineering juga. Engineering apa? Jadi nampaklah ada macam boleh sesuatu yang dihubungkan, ada persamaan di antara perbualan tersebut. Kalau perempuan dah mula bercerita mengenai kepribadian atau hal peribadi tu, dia mungkin akan bertanya mengenai keluarga lelaki tersebut. Okey, dia tanya ni, dia dua sebab je. Sama ada dia seorang spy atau dia nak kenal mengenai lelaki ini bagaimana background dia. Apalagi kalau perempuan ini dia berniat dia nak kenal lelaki ini, mungkin ada jodoh sehingga ke perkahwinan semua. Dia nak tahulah keluarga lelaki ini macam mana. Kadang macam kita sebagai lelaki lambat nak make a move untuk bertanya mengenai keluarga perempuan tersebut. So perempuan ni dia bukan istilah perempuan ni pergi mencari timba, tapi sebab kadang lelaki ni dia lelaki slow, betul. Saya sebagai lelaki setuju. Kadang lelaki ni slow nak faham. Jadi perempuan itu yang bertanya. Dia bertanya, lepas tu nak tengoklah respon lelaki ni macam mana. Kalau mungkin lelaki ni dia jawab ala kadar. So macam nampaklah lelaki ni dia pun tak ada mood juga nak layan. Tapi sebenarnya yang dari poin yang pertama tadi tu, adanya perhubungan dua hala tu, kita kaum lelaki dah boleh tengok dah macam mana wanita tersebut, perempuan tersebut, dia membuka pintu hatinya. Sama ada dia seronok dengan kita atau dia rasa macam layan je lah dia ni, tak apalah. Dengan syarat lelaki tu ada wawasan yang jauh ke hadapan. So kita sebagai lelaki kena ada wawasan yang jauh ke hadapan, kena pandai macam mana nak susun ayat, apalagi bercakap dengan perempuan. So pada rakan saya yang lelaki di luar sana tu, perbanyaklah circle dengan perempuan dan jangan terus kata perempuan ni kalau sudah seorang ni baik dengan kita terus cakap, oh, dia suka kat aku. Tak. Dia dah mula membuka hatinya. Tapi pandai-pandailah korang kaum lelaki untuk masuk ke dalam hati perempuan tersebut.